diketahui 7A dikurangi 13A dikurangi 5A. Ditanya, sederhanakan 7A dikurangi 13A dikurangi 5A. Kita bisa menyederhanakan, menjumlahkan suku sejenis. Bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Maka suku sejenis tersebut bisa kita sederhanakan. Kita lihat variabelnya adalah A, A, A. Maka tiga suku tersebut merupakan suku sejenis. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 7 kurangi 13 dikurangi 5 kali A sama dengan negatif 11A. Jadi, bentuk sederhana dari 7A min 13A min 5A adalah min 11A.